Oke, balik lagi di channel David Suarez Reptiles. Oke, untuk minggu ini gue mau ngomongin tentang Blackhead lavender sih tepatnya. Jadi gue ada kawinin leopard blackhead head lavender dengan lavender clown sih sebenarnya. Jadi yang gue mau tunjukin ini semua head clown, cuma visualnya nggak kelihatan. Blackhead ini gen gelap. Kalau kita albinoin gen-gen yang gelap itu, dia jadinya kontras banget. Nah, jadi ini keren banget. Gua demen banget gen ini karena kalau kita lavenderin di albinoin warnanya benar-benar kontras, orange dan putih. Cakep banget. Jadi gua langsung tunjukin aja contoh-contohnya, oke. Okay? Oke, okay, untuk starternya ini ada leopard blackhead ya, guys. Gelap sekali warnanya. Terus coklatnya itu juga coklatnya terang gitu loh. Jadi dia benar-benar kontras hitam dengan coklatnya. Ini keren banget. Bisa dibayangin ini yang gua demen dari blackhead itu ya. Dia warna area hitamnya ini tebel, guys. Jadi dia banyak potensi untuk dibikin terang. Karena semakin besar area hitamnya itu kan akan jadi warna putih kan kalau kita albinoin. Yang coklat ini akan jadi orange. Jadi putihnya itu akan lebih banyak daripada orangenya. Nah, kalau kita ngomongin albino lavender biasa kan kayak udah kalian juga udah tau lah bentuknya kayak gimana, semua kayak 50-50 gitu kan. Nah, ini dengan kita perbanyak putihnya, area hitamnya akan lebih tebel, ini bakal keren banget. Nah, nanti kita akan kasih lihat contohnya, tapi untuk permulaannya ini adalah leopard blackhead. Blackheadnya sendiri itu sebenarnya mirip normal, cuma lebih gelap. Kalau udah ditambahin leopard, area hitamnya ini makin tebel. Oke, next ini gue mau tunjukin lavender ya, guys. Ini lavender albino biasa. Jadi ini lavender doang, guys. Lavender doang. Tenang, belum yang sadis. Jadi ini lavender doang. Lavender baby sih keren banget ya. Kayak orange, putih, warnanya bagus banget itu. Nah, ini akan kita kembangin nih. Kita ganti motifnya. Ini putihnya kan tipis kan? Kayak agak tipis gitu. Jadi kita masukin blackhead dulu nih. Kita masukin blackhead doang nih. Oke, blackhead doang. Oke, nah udah bisa lihat kan bedanya kan? Ini tambah blackhead doang, guys. Tambah blackhead doang nih. Yang ini blackhead lavender, yang ini lavender biasa. Wow. Wow. Udah kelihatan bedanya? Itu putihnya udah lebih putih karena blackhead itu kan dia warna gelap sekali lagi. Semakin gelap kita semakin albinoin, dia akan semakin terang. Nah, ini bisa lihat sendiri bedanya. Kalau tadi saya keluarin ini dulu, kalian mungkin nggak akan bedain apa sih bedanya sama lavender biasa. Nah, kalau udah disandingin begini, nggak usah saya jelasin, kalian juga udah pasti bisa nilai sendiri gitu. Nah, bisa lihat ya, ini warna-warna oranye di sininya ini keren sekali. Ini nggak banyak yang perlu gua jelasin sih. Udah langsung kelihatan lah bedanya. Oke. Oke, nah kalau ini adalah leopard lavender. Nah, leopard lavender itu bedanya apa? Motif. Motifnya itu jadi berantakan. Motif khas leopard. Nah, ini leopard, satu lagi blackhead. Jadi ini dua digabung ini akan jadi masterpiece-nya nih. Nah, tapi sementara lu orang lihat dulu ini yang leopard lavender juga keren banget. Ini leopard lavender motifnya kalian bisa lihat. Motif leopard di dalam dibikin lavender sih keren sih leopard. Ini guys, masterpiece-nya nih. Ini adalah leopard blackhead lavender. Tuh, dia jadi nge-stripe nih kayak leopard blackhead yang di awal kalian lihat. Dia juga agak nge-stripe. Nah, ini area yang gua jelasin tadi. Hitam ini jadi putih, putihnya tebel-tebel. Terus orange-nya jadi dikit-dikit, ini keren banget. Hebatnya lagi nanti ini jadi warna lavender, guys, yang putih tadi ini. Karena kan dia lavender albino ya, bukan albino biasa. Nah, kalau mau dibandingin, tuh. Leopard blackhead, leopard blackhead.
Okay, jadi itu penjelasan tentang lavender black hat, lavender leopard black hat. Nah, mana nih favorit kalian? Kalau gue pribadi pasti yang leopard black hat lavender. Tapi yang black hat lavender juga udah keren sih. Okay, sekian penjelasan tentang black hat lavender kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you guys.